Haleluya. Dan pada hari ini kita sampai ke satu bahagian firman Tuhan. Masih dalam seri tentang memuji dan menyembah. Karena saya sedar dalam beberapa abad dan beberapa puluh tahun ini, manusia, bahkan pendeta, pastor sekalipun, kadangkala kami prejudis tentang pujian penyembahan. Itu sebabnya saya mau sampaikan dalam seri khotbah tentang memuji dan menyembah, karena sangat penting bagi gereja, bagi setiap pribadi, bagi setiap orang yang datang mencari Tuhan. Sangat penting. Karena memuji dan menyembah Tuhan itu sangat-sangat perlu dan penting sekali. Dan di surga tidak ada khotbah, dan di surga tidak ada kamu mau bergaya macam mana. Di surga hanya ada pujian penyembahan. Haleluya. Betapa pentingnya. Apa yang pentingnya pujian penyembahan kalau dia hanya ada di surga begini. Waktu sampai di surga, saya dan saudara dituntut bagaimana menyembah Tuhan. Ada jutaan malaikat menantikan engkau. Sis, bagaimana kau membawa pujian penyembahan? Coba lu. Berani sih. Kau tengok malaikat, ya ampun. Macam-macam ragam mereka tuh. Tapi mereka menuntut supaya engkau memimpin pujian penyembahan. Haleluya. Itu sebabnya pujian penyembahan sangat penting pada hari ini. 1 juta malaikat datang kepada istri saya. Bagaimana mau memukul tamborin yang kau buat di BM Grace story. Teringat-ingatlah bagaimana pukul. Tau. Dan itu sebabnya saya dan istri saya, kami hantar anak kami ke ballet. Ballet tau ballet? Ballet dance. Royal ballet dance. Okay? Dan karena satu harapan, pada waktu dia sudah mampu untuk menari dengan kekuatan ballet dia, dia akan mampu membawa tarian dalam pujian penyembahan dengan yang betul. Karena tuntutan dalam pujian penyembahan yaitu harus memegahkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan juga karena kita lihat pertembungan iblis Lucifer dengan Yesus merebut tentang bintang fajar, bintang timur yang mulia, keindahan dan kegemerlapan. Nah, oleh sebab itu waktu kita menyembah Tuhan dalam tarian, dalam apapun nyanyian, kita harus indah seni, the art. Seni menyembah, seni menyanyi, seni menari, seni untuk datang di hadirat Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya umur saya sudah 50 berapa? Lupa. Bapak umur saya sudah mana anak saya? 54, 3. 3, 4, masuk 4. Waduh, Tuhan, saya kata, cobalah kembalikan kekuatan waktu muda. Saya masih mau menyanyi dengan segala keindahan, ketertiban dan kegemerlapan bagi engkau Tuhan. Karena makin tua, makin kekuatan makin kurang. Itu sebabnya tuntutan bagi yang masih muda. Engkau latihkan dirimu bagaimana menyembah Tuhan. Keindahan, kegemerlapan. Dan memanglah seterusnya ialah tentang ikatan hati dengan Tuhan. Itu sebabnya orang menyembah Tuhan tapi hati mereka jauh. Tuhan kata tidak mau. Tidak mungkin juga engkau berkenan pada Tuhan kalau hatimu tidak di dalam Tuhan. Kalau engkau belum bertobat dan kalau engkau belum menyerahkan hidup dalam Tuhan. Dan tidak mungkin juga pujian penyembahanmu menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Itu nonsen kata Tuhan. Kan? Haleluya. Itu sebabnya setiap pribadi serahkan hidup kepada Tuhan. Beritahu orang sebelah kiri. Bro, sis, serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, sis. Cakap besar-besar dan telinga mereka tahu. Haleluya. Karena itu saja satu-satunya jalan masuk surga, bro. Itu satu-satunya jalan masuk surga. Kau Tuhan datang di awan-awan, tinggal kau. Haleluya. Mau masuk surga dengan kami? Itu sebabnya jangan beritakan, sampaikan berita-berita palsu di luar sana. Yo, si anu macam palsu betul. Dan beritahu, kalau kamu tahu seseorang cakap berita yang tak betul, beritahu dia. Bro, you masih mau masuk surga dengan saya ke bro? Kenapa kau sampaikan berita palsu? Itu berita palsu itu kerja iblis. Haleluya. Nah, mari
Mari kita sampai kepada bagian firman Tuhan, karena ada juga kami pastor itu pandai-pandai begini, bahwa menyembah Tuhan, menyembah Tuhan dalam hati, menyanyi dalam hati, menari dalam hati, itu salah. Tahu salah? Jangan pandai-pandai, karena begini, ada juga orang, dia kata ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup dia, ada kebangunan rohani, ada pekerjaan Allah yang ajaib, tetapi dia tidak minat menyembah, memuji Tuhan, itu nonsen. Karena setiap gerakan Roh Kudus dan pekerjaan Allah, pasti ada sorak-sorai dan puji-pujian. Haleluya. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita datang, kita mau clearkan satu bahagian firman Tuhan, supaya kita jangan terikut-ikut, jangan tertipu, jangan menyeleweng. Bagaimana cara menyembah Tuhan? Ada cara-cara menyembah Tuhan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, dengan mulut. Orang menyembah Tuhan dengan mulut. Mazmur 63 ayat 4. Saya baca bagi kita Mazmur 63 ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Kebaikan Tuhan bagi saya dan saudara lebih baik daripada hidup. Dan dikatakan, bibirku akan memegahkan engkau. Bibirku akan memegahkan engkau. Memegahkan Tuhan itu apa? Kalau kita mau memegahkan, siapa nama kita punya pemain badminton itu? Li Ji Zia yang pantai smash back tu menakutkan betul. Saya kata, aduh. Kalau kita mau memegahkan dia, apa kita mau cakap? Sekali dia smash, bulu tangkis itu tidak dapat lihat, macam kilang. Kalau sejago-jago dari negara lain dengar tu, sudah keong tu. Sudah bergegar lutut, berpeluh sejuk. Bayang kalau kita punya jago smash, pak, macam kilat. Hantu pun tak dapat ambil, kata bahasa zaman dahulu kala. Hantu? Tahu hantu? Kan orang pikir hantu itu terlalu hebat zaman itu. Sekarang hantu tidak hebat. Coba suruh satu hantu masuk sana, saya lawan. Kalau kamu lari di tampukang, biarkan. Biar pastor, tengok pastor bertembung dengan hantu. Dalam nama Yesus, lari kau. Karena orang-orang yang percaya, tanda-tanda ini menyertai mereka, kata Markus 16 ayat 17. Mereka akan mengusir setan. Setan-setan, bukan hanya setan-setan-setan demi namaku. Hui, kalau engkau percaya, kau pasti mengusir setan. Tanya orang sebelah kiri kanan, bro sis, you percaya kepada Yesus tak? Tanya lo. Coba buat macam ini dengan dia. Coba buat macam ini. Tengok muka dia kalau sudah berubah merah dan pucat, masih takut tu. Mesti bertobat. Mesti bertobat. Amin. Memanglah siapa tak takut dengan hantu? Gara-gara takut dengan hantu, lah saya cari pekerjaan Roh Kudus habis-habisan. Sudah Roh Kudus datang pada saya, hantu saya kejar. Haleluya. Aduh, ada kerasukan di SMK Kapit waktu saya form 5. Udah satu orang tangkap terpelanting. Saya tengok satu kawan saya yang memang jago kumpu tangkap. Sekali terpelanting, kena itu. Tahu cermin-cermin dekat asrama? Katil asrama. Terpelanting di cermin. Waduh. Hebat. Saya kata, hei. Terus dia. Badan dia si besar si Emmanuel. Hei. Betul. Sudah Roh Tuhan ada pada saya. Saya percaya pada Yesus. Mudah saja. Waktu kami di SIB New Life, ada apa? Kami buat SPK. Oh, mana tahu ada satu orang besar badan dia sebesar. Besar dari you. Yang sebelah belakang you jadi. Besar dari kamu. Sekali orang manifestasi, ada orang teriak, ada orang apa muntah-muntah. Orang ini bangun, yang besar ini.
Lalu main pucung. Orang lain sibuk berdoa. Saya, karena saya tengok dia ke arah cermin, saya takut cermin akan pecah, dia akan jatuh. Dari tingkat satu tu. Saya pergi tarik, tarik. Dia tak dapat tarik, tarik, tarik. Berdoa bahasa roh sudah. Kuria, kuria, sentara. Dalam nama Yesus, rebah. Haleluya. Sobat, ada kuasa Roh Kudus, aku tidak takut hantu lagi. Beritahu orang sebelah, masih takut hantu kan, bro? Percaya, bro. Percaya sesuai dengan Markus 16 ayat 17. Haleluya, haleluya. Nah ini dia. Aku memegahkan Tuhan dengan bibirku. Amin. Dengan bibir, dengan mulut. Mazmur 51 ayat 17. Mari, Mazmur 51 ayat 17. Bagaimana cara memuji Tuhan? Mazmur 51 ayat 17 berkata, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Tadi kita memegahkan dia. Sekarang biarlah bibirku, mulutku memberitakan. Tahu memberitakan? Kalau orang memberitakan, mengistiharkan. Cakap yang luas, cakap yang benar, cakap yang besar. Memberitakan puji-pujian kepadamu. Agunglah engkau Tuhan. Ajaiblah engkau. Engkau kekal. Tidak ada yang mustahil bagi engkau. Tidak ada yang mustahil bagi engkau. Kalau memberitakan itu jangan alang-alang. Kalau memberitakan dengan gaya-gaya satu kali. Tidak ada yang mustahil bagimu. Aduh. Tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Taklah, janganlah sampai macam itu kan. Boleh juga, boleh juga. Agunglah engkau Tuhan. Haleluya. Hui. Orang terkejut. Tahu kalau kita memuji Tuhan, para iblis dan setan-setan tuh tengok. Nah, bos, bos, bos. Aduh, dia buat sudah bos. Macam mana nih, bos? Relax, tenang, tenang, tenang. Haleluya. Engkau megah. Aduh, dia memegahkan. Aduh, tuh bos, macam mana nih, bos? Waduh, apalagi kalau hujung-hujung khotbah ini nanti kita akan buat pesta. Nanti setan-setan pun, bos, saya mau ikut mereka buat itu. Menarik betul. Hei, berkhianat, berpaling tadah kau. Nah, mari. Kalau kita lihat, memberitakan puji-pujian kepada Tuhan. Dengan mulut, cara memuji Tuhan. Dengan bibir dan mulut. Cakap saja tentang Allah yang baik, keagungan Tuhan. Kebesaran, keajaiban, kehebatan Allah, kemegahan dan kegemerlapan Tuhan. Apa-apa saja, beritahu saja. Haleluya. Memanglah kita pakai handphone itu, puji Tuhan. Tuhan hebat. Boleh-boleh juga, tapi dikatakan dengan bibir, bukan dengan tulisan saja. Dengan bibir, dengan mulut. Amin. Haleluya. Itu sebabnya COVID datang, everybody harus pakai apa? Mask. Penutup, pelitup. Pelitup, penutup. Pelitup. Aduh, betul-betul lah setan cari akal macam mana. Oh, buat apa? I don't care. Saya buka saja, saya puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ujung khotbah ini, nah, tengok nanti. Haleluya. Redikan hati, redikan tangan, redikan badan. Yes. Nah, karena puji-pujian ini penting dan luar biasa. Harus, harus. Karena ada satu seri khotbah ini minggu depan tentang kuasa pujian. Dan pemimpin pujian minggu depan, bersiap sedialah engkau. Karena kemungkinan ada pekerjaan ajaib Tuhan. Kalau pemimpin pujian yang pada minggu hadapan ready dari hari Senin sampai hari 6. Saya yakin bahwa mukanya bercahaya di sini. Itu banyak dan kerap kali sudah terjadi kalau puji-pujian sudah makin panas. Dan sampai kepada peringkat akhirnya. Banyak sekali terjadi. Saya masih ingat waktu saya pimpin pujian, saya persiapkan diri saya sebaik mungkin. Dan waktu saya menyanyi puji-pujian, saya dengar ada suara yang nyanyi dengan saya dari Gunung Ganang. Waktu terdengar suara ikut serta dari Gunung Ganang sana, manusia di dalam gereja itu sudah mulai nangis. Ada yang muntah, ada yang teriak, ada yang menari, ada yang puji Tuhan. Dan
pujian penyembahan itu tidak dapat dihentikan. Dari pukul 8:30 malam sampai pukul 12:30 malam. Haleluya. Dan orang tengok muka saya bercahaya. Haleluya. Dan bukan saya sahaja. Orang lain yang kemudian 40 tahun kemudian terjadi juga. Sebelum pujian sudah terasa hadirat Tuhan. Kata orang, saya tak ada di tempat itu. Sayang sekali saya tidak ada di tempat itu pada masa itu. Dan orang lihat pemimpin pujian itu mukanya bercahaya. Dan luar biasa Allah. Akhirnya orang yang sakit, waktu balik rasa lain, badannya lain. Rasa sembuh. Saya masih ingat waktu yang saya itu, orang yang patah tangan, patah ini. Main bola tuh, main bola, gara-gara main bola patah. Macam ini pergi gereja. Soraklah, haleluya, hei. Dia dengan sendirinya kain itu terlepas dan soraklah, haleluya, hei. Dia tidak sadar dan akhirnya, mana sudah kain? Tulang yang patah dengan cara otomatik sambung Tuhan sembuhkan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, ada hanya pada masa itu ada satu orang yang patah kaki. Orang bawa juga. Hanya itu didoakanlah oleh seorang pastor. Dalam nama Yesus, tulang sambung kau. Coba cek. Oh, bayangkan. Tahu tulang yang patah, bayangkan. Aduh, dia buat macam ini. Tak percaya juga. Sekali orang kata haleluya, orang kata di pentas, terkejut juga kita yang dibawa itu kan. Semua keluarga dia, budak laki itu yang, ya gara-gara main bola juga patah kaki. Zaman itu memang ganas main bola, jangan bukan seperti sekarang. Zaman itu, kalau kamu berani turun padang, berani mati, berani patah. Oke, haleluya. Saya antara yang berani turun padang, first level, terus di padang sampai habis main pun saya masih di padang. Haleluya. Beraninya saya. Karena patah, dia sudah macam ini dan sembuh. Hui, orang teriak, satu gereja, ribuan manusia teriak, macam pekak telinga tak dengar apa-apa. Semua keluarga dia, semua rebah. Rebah tak tahu kenapa rebah. Rebah sukacita rupanya. Mereka tak percaya bahwa kuasa Allah sampai macam itu. Dan itulah kuasa Tuhan. Haleluya. Kita memberitakan tentang Allah dengan bibir kita, dengan mulut kita. Tidak ada nyanyian dalam hati. Haleluya. Yang dalam hati itu ialah engkau menyembah Tuhan dari hatimu. Keluar. Orang yang menyembah Tuhan, jangan pandai-pandai dengar orang yang boleh twist bahasa. Worship itu memang worship. Worship itu ialah ibadah pengabdian. Engkau percaya Yesus, baru engkau boleh berkata engkau worship dia. Menyembah dia. Karena ada satu ikatan sesuai dengan apa firman Tuhan yang pertama. Pertama, kemegahan. Nomor dua, keindahan dan kegemerlapan. Nomor tiga ialah ikatan, satu hubungan di mana engkau sudah percaya pada Tuhan. Tanpa percaya kepada Yesus, worship is nonsense. Menyembah itu nothing. Menyembah itu bodoh. Wasting time. Dan worship itu ialah suatu pengabdian. Tetapi menyembah, memuji ialah dengan mulut. Memuji, nah yang kita katakan sekarang pujian penyembahan. Jangan keliru dengan bahasa-bahasa yang orang pandai-pandai, orang terlalu pandai, tapi tak tahu apa-apa. Coba-coba khotbah tentang pujian penyembahan, tetapi dia ambil bahasa worship. Oh, itu orang tak tahu. Pujian penyembahan. Ataupun dalam bahasa yang lama, lagu rancak, lagu slow. Oh, lagu rancak, lagu slow. Namanya pujian juga kan? Pengagungan.
memegahkan Tuhan, memberitakan tentang keajaiban Tuhan. Dan itulah yang dikatakan, jangan keliru dengan orang khotbah tentang worship dan bahasanya. Worship, dia ingat itu pujian penyembahan. No. Itu pengabdian. Mengabdi. Dari pagi sampai petang. You bangun pagi dan waktu you tidur pun tetap mengabdi kepada Tuhan. Itu namanya worship. Okay? Itu yang pertama dengan mulut. Kalau mau menyembah Tuhan, menyembahlah Tuhan dengan mulut. Amin. Haleluya. Memberitakan tentang keajaiban dan kuasa Allah. Haleluya. Nah yang kedua, dengan sorak-sorai. Mazmur 33 ayat 3. Bagaimana cara memuji Tuhan supaya kita tahu waktu kita datang memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Mazmur 33 ayat 3 berkata, nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ada berapa hal di sini. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Ada orang pikir nyanyian baru macam mana? Oh? Nyanyi yang baru diambil dari YouTube. Dinyanyikan itu nyanyian baru. Halo? Bukan. Itu bukan. Memanglah ada nyanyi baru bro, ada. Tapi itu bukan nyanyian baru. Nah, saya mau clearkan ini dulu supaya tidak keliru. Nyanyian baru itu ialah berkaitan dengan Allah. Waktu pujian penyembahan berjalan, waktu free worship datang, penyembahan bebas datang, ada nyanyian yang Tuhan berikan kepada telinga kamu, kepada pikiran kamu, kepada hati kamu. Sebab kau besar. Tidak semestinya nyanyian itu nyanyian yang asing dan alien bagi kita. Nyanyian itu sudah kita hafal berabad-abad. Tetapi itu yang Tuhan beri pada hari itu. Yang tidak ada dalam list pemimpin pujian penyembahan. Pemimpin pujian penyembahan boleh buat. Dan backup singer boleh buat. Dan kita yang di bawah pun boleh buat itu. Kalau Tuhan gerakkan hati dan jiwa kamu. Dan harus. You boleh cuma nyanyi saja. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada yang apa tu macam mana sudah itu betul nyanyian barulah. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar. Oh itu betul-betul mau konsert saya ni. Perbuatanmu ajaib. Dia orang tanya, pastor kamu pandai nyanyi? Beritahu, pandai. Tiada seperti engkau. Ambil pakai video supaya engkau. Kalau orang tanya, pastor kamu pandai nyanyi? Nes, send dengan dia, say. Wih, popular lah muka saya. Tiada seperti engkau. Aduh. Haleluya. Nyanyian baru. Ataupun nyanyian baru tiba-tiba ada satu bahasa kekuatan datang dari dalam jiwa kamu. Dan kamu menyanyikan satu rentak tune nyanyian. Kadang-kadang baru bahasa roh. Haleluya Jesus. Bukan buat-buat, memang buatlah tapi biarlah dia mengalir. Itu nyanyian yang dari roh kamu itu menjadi nyanyian baru. Itu maksud nyanyian baru yang dikatakan. Bukan oh tiba-tiba kita tahu satu nyanyian yang diciptakan dari mana dan kita nyanyi. Itu juga nyanyi baru juga. Tapi nyanyian baru yang dimaksudkan oleh Mazmur ini. Nyanyian baru dan petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Petiklah kecapi baik-baik. Nah inilah menuntut seni, menuntut ketekunan, menuntut disiplin untuk belajar meningkatkan diri satu level di atas yang biasa-biasa. Petik dengan bagus, petik dengan teliti, dan petik dengan semaksimal yang boleh. Dan dengan sorak-sorai. Haleluya. Sorak-sorai macam mana? Kita buat haleluya saja. Huh? Haleluya, coba kita buat dulu sorak-sorai. Haleluya. Satu, dua, tiga. Haleluya. Oh, bagus, bagus.
Oh iya, tidak. Satu, dua, ketiga, oke. Okay. Yang satu dulu, kan? Lepas itu bagi dua. Satu, dua, tiga. Haleluya. Satu, dua, tiga. Haleluya, haleluya. Satu, dua, tiga. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeay. Mana tepuk tangan? Dan petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Haleluya, sorak-sorai. Orang berteriak, sorak-sorai. Sorak-sorai itu kadangkala dia serentak dan tidak serentak. Amin. Orang bersorak, kami menang, yeah, yeah, champion, champion. We are the champion, we are the champion, we are the champion. Hah? Apa, apa? Eh? Apa? Dia mau? Haleluya. Petiklah kecapi dengan sorak-sorai. Bersorak-sorai bagi Allah. Datang memuji dan cara memuji menyembah itu bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak ada orang memuji Tuhan diam-diam dan takut-takut. Tidak. Hanya orang yang menang saja yang bersorak-sorai. Orang yang jadi champion jago dan tidak ada tantingan. Haleluya. Haleluya. Wey, kami menang, kami menang. We are the champion. Kalau orang merayakan sorak-sorai dan kemenangan, itu bukan biasa-biasa saja. Dengan gaya-gaya, wow, 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 wow. Apalagi Liverpool, wow, wow. Dengan itu Liverpool punya itu, apa nama itu? Wow. Hah? Siapa yang? Manchester? Ayam? Ayam enggak? Betul ini? Bukan cap ayam? Kenapa orang sini kata cap ayam? Hah? Pasti MU nih, ha? Haleluya. Eh, Master Tan, kita tak sokong apa? Siapa? Tim siapa? Everton? Ha? Kita buat kelab baru, ha? Pastor Oda and Master Tan Club. Eh, apa? Pastor Oda dan Master Tan FC. KFC, haleluya. We are the champion. Emmanuel, you mau buat klub apa? MU. Haleluya. Wey, semua yang sokong Liverpool pergi sini karena sini ada Liverpool. Yes, Liverpool mana? Nih betul-betul nih, betul-betul melawan di hari ini. Nah. Siapa? Liverpool ada? Hah? Hah? Aduh, kalah semalam seri. Haleluya, sorak-sorai, amin. Nah, Mazmur 100 ayat 1-2. Kalau datang menyembah Tuhan, kalau memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Pemazmur berkata dalam Mazmur 100 ayat 1-2 ini mudah sahaja, okay? Mudah sahaja dia berkata di sini. Ayat 1, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tadi dia kata dengan sukacita dan datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tadi sorak-sorai, teriak mengagungkan Tuhan, berteriak memuji Tuhan sekarang dengan sukacita. Sukacita, orang yang menang, orang yang berhasil, orang yang mendapat kabar baik, orang yang ada harapan besar di hadapan dia, itu orang yang bersukacita. Haleluya. Kalau engkau pergi melamar cadanganmu kepada seorang perempuan yang engkau cintai dan dia responnya baik dan ada harapan you berhasil, itu namanya sukacita. Kalau kau tengok orang macam itu, aduh, dia pergi baik apa Cia dan dia pergi sponsor kita makan KFC itu, pernah saya,
orang panggil, oh, bro sini, apa hal dia sini? Selama ini Haji Bakil betul? Oh, hari ini bro dia pergi melamar. Sudah diterima oleh anak tua kampung. Hui, seh. Huh? Dexter. Sudah diterima lamarannya? Itu KFC seberang. Panggillah pastor. Tapi kalau tidak diterima, tak apalah. Boleh merangkak turun. Boleh merangkak turun. Tak ada semangat. Kalau kamu tengok kawan kamu turun tangga, oh, itu sudah ditolak dia punya lamaran. Oh Tuhan, tolonglah kawan kami. Nah, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang ada harapan di depan, pasti bersuka cita. Kita ini anak Tuhan, amin. Harapan kita sudah jelas dalam seri khotbah wahyu kita. Tak mungkin lagi kita akan orang-orang yang tidak ada harapan. Dan kita harus bersuka cita. Amin. Cakap dengan orang sebelah kiri kanan. Bro, sis, harus bersuka cita. Haleluya. Harus bersuka cita. Sudah cakap gak? Sudah? Sudah tengok muka dia? Beritahu dia, walaupun lamaranmu ditolak. Haleluya. Hmm? Ya, betul tuh, betul. Dia pesokong dari sana sudah. Haleluya. Haleluya. Dan kita datang ke hadapan Tuhan. Cara memuji Tuhan dengan sorak-sorai, amin. Wih, saya tak sabar-sabar kalau macam ini. Oke, haleluya. Yang ketiga. Dengan rebana dan tari-tarian. Mazmur 149. Yes. Mazmur 149 ayat 3. Wow. Bagaimana cara memuji Tuhan? Pemazmur dengan terang jelas betul berkata begini. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Memuji itu dengan apa nan? Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Memuji itu memegahkan Tuhan, oke? Okay? Agunglah engkau. Dengan apa tadi? Dengan apa? Tari. Coba sebut dulu dengan apa? Dengan tari-tarian. Agunglah engkau Tuhan. Pos kejap. Tidak ada yang mau ambil video ke? Ku megahkan engkau. Karena dengan gaya. Apapun yang engkau dengan segenap hati buat harus dengan gaya. Amin. Setuju? Haleluya. Engkau Tuhan tiada tandingan. Coba bantingkan saya dengan Judika. Macam mana? Tiada yang seperti engkau. Tiada yang seperti engkau. No play-play. Karunia Tuhan, amin. Saya dengar lagan nyanyi di bawah sama satu hari Ahad itu, Clement. Praise the Lord, oh my soul. Satu bawah tu, teruang tu, suara dia saja. Teringatlah saya, kan saya mau impartasi untuk dia. Haleluya. Ada hasil juga. Haleluya. Memuji-muji dia dengan tari-tarian. Segala yang mengagungkan Tuhan, segala yang mengistiharkan kemenangan kuasa Allah harus disertai dengan tari-tarian. Engkau Tuhan, ajaiblah engkau Tuhan.
Tuhan. Dia akan makin panas nih, okay? Engkau Tuhan, ajaiblah Engkau Tuhan. Aku di sini memuji Engkau. Tiada yang lain. Yes, yes, yes. Itu dengan tari-tarian. Bermazmur. Mana sudah? Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Bermazmur itu ialah lagu-lagu rancak. Lagu rancak. Apa tadi yang lagu rancak? Macam mana? Coba nyanyi dulu. Siapa yang pemimpin pujian dulu? Coba dulu. Coba nyanyi. Mana? Mana? Taruh. Nyanyi saja. Nyanyi saja dari sana tuh. Backup singnya mana? Dua backup singnya jangan berpaling tanah. Itu grup kamu tadi, Mbak. Mana? Dua backup singnya jangan berpaling tanah. You punya champion tadi yang pemimpin pujian itu champion. Master and the Queens. Dan kamu dua itu. Ya Allah. Tangan kanan, tangan kiri dia. Nah sekarang nyanyi. Yang lagu rancak. Saya mau dengar lagu rancak tadi. Indahnya dunia. Dengan tari-tarian tuh. Dengan tembermang. Pasti pengsan iblis tengok. Aduh bos, dia sudah buat ini bos. Ya ampun, dia buat ini lagi bos. Aduh, semua dikubas oleh mereka bos. Dan biarlah bermazmur bagi Tuhan. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Memuji-muji dia dengan tari-tarian. Haleluya, haleluya. Dengan tari-tarian. Mazmur 150 ayat 4. Mazmur 150 ayat 4 ayat yang terakhir di sini. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Dan dalam Mazmur 150 ini semua alat di apa alat-alat musik di ikut sertakan dan juga biarlah orang yang di tempat maha tinggi juga memuji Tuhan. Biarlah segala awan dan cakrawala atau bintang-bintang matahari dan bulan. Segala planet memuji-muji dia kata pemazmur ini. Betapa ajaib dan luar biasanya Tuhan. Dan tidak ada yang tertinggal untuk iblis. Karena Tuhan raih semua, karena semua yang aku lakukan ini, semua yang saya cipta hanya untuk memuliakan Tuhan sahaja. Iblis, you tak ada say, tak ada tempat, are you? Iblis betul-betul kalah sudah. Dan tanpa dengan kita ini, pantai memuji Tuhan. Dan itu betul-betul lah iblis sudah tidak ada tempat. Nah biarlah pada hari ini, saya dan saudara datang kepada Tuhan dengan mulut memuliakan Tuhan. Dan dengan sorak-sorai kita. Dan juga dengan tari-tarian kita. Haleluya, amin. Setuju? Setuju, kita akan buat. Nah, mari. Mari. Mana barisan pujian penyembahan? Inilah waktunya kita akan buat. Bukan hanya khotbah saja. Kita akan buat. Haleluya, mudah sahaja. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Saya mau kot I lah. Kot I kata tak tahu lah. Kot apa tu. Sudah lama tidak tahu kot. Mana kot yang main nyanyi. Boleh? Vokal. Penyanyi. Ini mereka ini dikelar penyanyi. Penyanyi. Ha? Halo, halo, sebut. Penyanyi. Singa. Singa. Apa mereka ini selamba aja? Halo? Orang sudah sebut kamu penyanyi dan singa. Mau cakap apa dengan mereka? Go! Betul! Terima kasih peminat. Kenapa saya tidak dari tadi? Saya tidak ingat. Haleluya! Haleluya!
lagi sangat-sangat panas. Oleh sebab itu kerusi-kerusi kasih luas sedikit supaya you tidak langgar-langgar kawan-kawan kamu. Nah, kita akan nyanyi begini. Allahku luar biasa. Coba-coba kod. Apa tadi? Iya. Boleh ya, coba-coba testing dulu. Takut suara mereka tak. Aku nyanyikan mic loh. Dengan mic loh. Allah keluar. Tinggi sangat kan? Allah keluar. Pedilah. Ya. Allah keluar. Allah keluar. Okey, boleh ya? Boleh ya? Okey. Okey. Senang saja. Allah keluar biasa. Okey, kita testing ya. Allah keluar biasa. Ah, macam itu boleh kan? Ya? Bukan. Tek tek tek. Oke. Allah keluar. Panas. Yang kedua, Yesus keluar biasa. Yesus keluar biasa. Oh yes. Oh yes. Okay. Yesus keluar biasa. Oh yes. Yesus keluar biasa. Oh yes. Yesus keluar biasa. Yes, yes, yes. Yesus keluar biasa. Yes. Roh Kudus luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Kudus luar biasa. Haleluya. Kudus luar biasa. Nah, kena nyanyian ini ada amennya. Amin. Amin. Mudah saja. Waktu sampai di amin ikut saya saja. Ha? Okey, mari. Okey, Yesus keluar biasa. Allah keluar biasa. Gustan, amin. Sampai
yang berkata apa? Soraklah haleluya, soraklah haleluya, okay? Nah, kali ini soraklah haleluya. Sudah tahu yang jangan ketinggalan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mana? Asa datang di depan, datang di depan. Asa. Ya, asa datang di depan. Satu, dua, mana lagi? Yeay. Oke. Okay. You sebelah sini. You sebelah sana. Kamu dua. Ikut juga, tapi selepas saja soranglah he itu, kami akan berhenti. Everybody berhenti. Dan kamu dua akan tengok bagaimana style-style mereka berhenti. Oke? Okay? Nanti kamu dua yang menilai mereka. Oke? Okay? Soraklah. Oke? Okay? Kalau soraklah haleluya. Hey, berhenti kita. Huh? Oke? Okay? Semua musik dan saya pun berhenti. Oke. Okay. Kita pergi ke kiri. Kiri. Semua ke. Soraklah haleluya. Nah, kamu dua tengok siapa yang paling kreatif. Hah? Tengok sampai belakang, tengok. Mana letau ada di belakang lebih hebat? Nah, tengok kami tangan. Tengok saya punya kaki ada letih di tubuh ni. Ya, lagi. Nah, kali ini itu testing sahaja. Kali ini betul-betul tengok siapa yang paling kreatif. Kamu dua ambil nama dia, dia akan, mereka itu jadi pemenang. Dan minggu depan saya minta dari Elder Thomas bagi hadiah. Okey. Haleluya. Yeah. Ini betul-betul. Okey. Kita buat. Nanti kamu dua yang cek siapa yang paling hebat, paling kreatif. Okey. Tolong berhenti. Okey, soraklah. Soraklah. Haleluya. Tengok cepat. Saya rasa saya menang nih. One more. Hakim ini bertemu ini. Haleluya. Hey. Aduh. Coba tengok. Siapa paling keren? Tu satu sana tu. Satu siapa namanya? Ambil nama dia. Yang sini ini. Oke, okay, sekali lagi. Kanan. Soraklah haleluya. Hey. Aduh. Siapa lagi? Haleluya. Nah, mari kita buat dia berturut-turut. Kali ini sudah ada pemenang di sana tuh. Oke, okay. Kanan. Haleluya. Soraklah.
Woo!